ambisius Titan Infra Energi resmikan proyek 1D Upgrade untuk capai target 20 juta ton. Salah satu upaya mencapai target produksi 20 juta ton tahun 2023, Titan Infra Energi Group Titan Group meresmikan proyek 1D Upgrade Fase 1 di pelabuhan PT Suwarnadwipa Dermaga Jaya beberapa waktu lalu. Peresmian tersebut sebagai awal dioperasikannya Upgrade Conveyor 1 di PHSE 1, beroperasinya tambahan jembatan timbang dan crusher di Stockpile KM36. Pengelola pelabuhan PT Suwarnadwipa Dermaga Jaya SDJ sebagai anak perusahaan Titan Infra Energy Group akan terus dikembangkan sesuai dengan besarnya permintaan dari para pemakai. Handoko mengatakan, peresmian penambahan fasilitas dermaga ini sekaligus menandai keseriusan Titan Group untuk terus tumbuh dan mengembangkan perusahaan. Peresmian tersebut sebagai awal dioperasikannya Upgrade Conveyor 1 di PHSE 1, beroperasinya tambahan jembatan timbang dan crusher di Stockpile KM36. Salah satunya dengan meningkatkan jumlah produksi, khususnya setelah diresmikannya satu lagi proyek fase yang baru ini, untuk mendukung keinginan go public tersebut, Direktur Utama Titan Group tersebut, menurut Darwan Siregar mengatakan, segala keperluan terkait legalitas dan formalitas perusahaan akan segera disiapkan. Tidak hanya itu saja, kesiapan SDM dan perihal penunjang lainnya juga tetap menjadi bagian yang akan tetap diperhatikan. Di lain pihak, Chief Operating Officer CEO Titan Group, Suryo Suwigjo mengatakan, siap memaksimalkan sarana dan prasarana di lapangan.